Yo, what's up guys? Kali ini balik lagi ya bersama channel Rodania. Kali ini di segmen ini kita makan bareng Abi. Oke, kita review makanan lagi. Makanan apa yang akan di review yaitu namanya ini makanan bakso terkenal di Ciputat. Yaitu di sebelum arah pengen ke Kintaro, Jalan Cendrawasih juga yang kayak dimsum tuh, yang video gue pertama dimsum itu enak juga tuh dimsumnya daerah-daerah situ. Dan ini bakso ini sudah masuk GoFood, banyak sekali pelanggannya nih sampai sekarang nih malam nih pukul jam kurang lebih jam 10 gue beli aja masih rame. Ini murah meriah juga baksonya. Oke, sini gue jelasin itu makan ini baksonya, pertama kuah dan baksonya nih ya. Katanya baksonya itu yang membedakan isi pada baksonya itu bukan daging, lebih dicampur ada daging sih daging, cuma jadi lebih dicampur ada kacangnya, aci gitu, aci kacang. Makanya dinamain bakso aci kacang kali. Ini udah terkenal banget sih, gue emang sering lewat di situ, cuma gue baru kali ini beli. Kita langsung taruh di mangkuk ya. Ini namanya paket lapar katanya, kan disitu ada paket-paketnya. Ini namanya paket lapar, harganya murah meriah, terus nama Abi tuanya, terus harganya 15.000 satu porsinya. Murah ya, murah lah. Kita di sini juga ada kerupuk-kerupuknya, yaitu kayak macam-macam kerupuknya itu. Oh, saus-sausnya juga ada tuh. Sambalnya ada bumbu, ada cabai bubuknya juga. Dapat cabai bubuknya juga loh. Ada sambal, sama cabai bubuk. Ini nggak ada saus di sini dia. Ada saus. Ada sedikitnya guys, kayak bumbu cabai gitu bentuknya. Terus di sini ada kacang, juga. Kacang, ini kacang gula gitu. Dapat dari situ guys satu porsi. Terus ini kerupuk kerupuk tahu kita sudah campurin aja kali ya itu ya. Terus ada kerupuk kulit, terus pangsit apa kayak kerupuk kulit digabung gitu guys. Terus aneka bakso ring apa tahu juga sih banyak ya guys, kerupuknya guys campurin aja langsung disitu guys. Oke, kita langsung campurin dan saus cabainya nih, cabai bubuknya kita langsung aja dicampur juga. Campur juga ya kan, pedes banget sih ini, belum dimakan pedes aja. Sambalnya juga kita campurin sambalnya. Gak selera banget. Kalian bisa komen sambil nonton makanan apa lagi yang di Ciputat yang akan gue review. Itu makanan terenak di Ciputat nih, terame dan terenak katanya. Pinggir jalan pas banget. Bakso aci kacang, dia cabang udah banyak katanya. Cabangnya banyak di BSD, di Bintaro, di Putar. Sama sih ini bukan ini dong. Campurnya banyak-banyak guys, gitu guys. Oh boleh deh, mungkin ini. Ini kerupuknya juga masukin aja guys ya. Ini kayak kacang polo gitu. Masukin semuanya guys, ini yang dinamakan membedakan bakso aci, bakso kacang aci. Oke, okay. Nanti guys, campur guys, ini baksonya nih di bawah, baksonya
gak sih? Apa kacang doang atau tepung? Lebih ke rasa kayak cilok ya. Tapi masuk namanya bakso bakso aci kacang. Jadi kita campur langsung pakai tahu, tahu gak? Kupu-kupu. Kamu bedakan itu banyak campur kupu-kupu gitu. Dari bakso aci kacang ini. Kalian yang tinggal di Ciputat langsung beli. Enak. Bakso yang terakhir. Ini dapat 5 bakso, 15 ribu. Dapat 5 bakso dan itu aneka kupu-kupunya. Bakso yang terakhir. Jangan lupa. Gitu aja videonya nih hari ini. Jangan lupa komen. Subscribe. Jangan lupa. And support channel ini terus. See you next video. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih udah subscribe. Terima kasih.